Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkini kawan terkait masalah pilpres, yaitu di mana ketua Joman ya Jokowi Mania Pak Immanuel mundur ya mendukung Pak Ganjar. Ini ada videonya, coba dengarkan kawan, ini ada sedikit videonya. Selamat siang, selamat sore kawan-kawan semua. Salam hormat saya Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Salam hormat. Kita berharap beliau ada gagasan tawaran buat bantuan kita di Pakistan. Nah, ternyata dalam rentang 2 tahun ini kita tidak menemukan itu. Sama kedua, tidak ada keberanian sedikitpun yang dilakukan oleh Ganjar terhadap penyampaian-penyampaian yang kiranya bisa diterima oleh publik. Inilah cinta ini yang kita Nah, saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presiden untuk Indonesia, tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, kuat top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Ya tidak lah, namanya medsos kan dia coba bisa dengan tim kreatif. Nah, baik saudaraku, jadi ternyata yang selama ini Pak Ganjar didengungkan untuk ikut kontestasi Capres 2024, ya,
yang selama ini juga belum didukung oleh PDIP, walaupun kalau kita lihat ya, hampir di seluruh Indonesia ada pernah berkibar balihonya Pak Ganjar. Nah, ternyata salah satu kekuatan relawan yang memviralkan Pak Ganjar selama ini adalah IPA Emmanuel, yaitu Jokman ya. Jokman itu artinya relawan Jokowi Mania, ketua umumnya nih yang tadi. Habis itu mendukung Pak Ganjar. Nah, alasannya kan kita sudah dengar bahwa Pak Ganjar tidak punya gagasan, tidak punya nyali, dan sebagainya. Nah, ini kawan. Nah, artinya ini berangsur-angsur akan pudar ya, akan pudar Pak Ganjar untuk ikut menjadi kontestasi Capres 2024. Nah, berarti sekarang yang paling menonjol adalah Pak Prabowo Subianto, yang kedua adalah Pak Anies Baswedan. Namun belakangan saya melihat bahwa muncul, saya lihat itu ada singkatan Praga, Prabowo Ganjar. Nah, mungkin kalau cawapres masih bisa ya. Nah, kita akan lihat, nah, siapa lawannya kira-kira kalau Pak Prabowo Ganjar ini kuat ya, kuat nggak? Karena informasi isu-isu yang saya dengar bahwa Pak Prabowo ya sekarang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, otomatis orang-orang Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo. Walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak mendukung ya dari kelompok Pak Jokowi. Tapi kalau mayoritas pendukung Pak Jokowi mendukung ke Pak Prabowo, ditambah dengan loyalis Pak Prabowo, nah ini sangat sengit dan peluang sangat besar untuk menang kalau Prabowo Ganjar ini didukung oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Nah, sisa nunggu Pak Anies siapa pasangannya, ya siapa pasangannya. Yang jelas ini yang namanya politik ini cair. Nah, kita tidak tahu juga seperti apa nanti di KIP, ya kan koalisi KIP ada itu yang dimotori oleh Golkar, PAN, dan P3. Apakah akan memunculkan Pak Erlangga sebagai calon presiden 2024, entah berpasangan dengan siapa. Nah, kita akan lihat, kalau memang Pak Ganjar yang dimunculkan, mungkin ya pasangannya Ganjar Erik, ulangi, Erlangga Erik Thohir, nah bisa jadi muncul 3 pasang. Ya, misalnya ya, ini misalnya kalau saya ya tetap Pak Prabowo sebagai presiden ya, karena dari dulu saya memang Pak Prabowo. Mungkin Prabowo Ganjar, Anies AHY, kemudian Erlangga Erik Thohir. Nah, ini bisa dilihat seperti apa kekuatannya yang akan bertarung ini nanti. Ya, yang jelas kalau sekarang saya mengikuti Pak Prabowo masih paling atas, apalagi kemarin habis hari ulang tahun Partai Gerindra Semarang ya, dan belum ada waktu untuk kampanye. Nah, ini kawan. Nah, di sini saya senantiasa berpesan ya kepada sahabat Kura Indonesia, khususnya para netizen yang ada di channel saya maupun yang di luar channel saya yang nonton video ini, saya berpesan ya, janganlah memutus tali silaturahmi sebagai saudara sama anak bangsa Indonesia, walaupun berbeda pilihan dalam Capres 2024 yang akan datang. Tetap kita saling komunikasi ya, baik di medsos maupun di luar medsos, karena persatuan Indonesia itu adalah yang paling utama. Bagaimana menurut sahabatku? Bagikan videonya kawan.